Halo saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya refreshing di Pasar Depok sambil mau cari burungan karena pasar burung nih. Sambil mencari burungan karena saya punya burung perkutut yang mesti ganti burungannya karena rugi-ruginya yang dari bambu sudah pada lepas. Kemudian juga untuk burung kerotokan atau kerucuan yang dikasih orang, burung yang tidak mahal tetapi sayang kalau tidak diopen, tidak dipelihara. Maka saya ke Solo untuk cari burungan itu. Tergoda untuk menambah burung tapi enggak deh, dua perkutut satu kerucuan saja sudah cukup untuk meramaikan depan kamar pasturan Wonogiri. Seru kan suaranya. Ada aneka macam yang dijual. Ini tentu saja iguana. Ada bajing, ada, kalau burung mungkin jenisnya ribuan ya. Tapi juga ada anjing, kelinci, terus apa lagi, marmut, terus hamster, dan aneka unggas yang lain. Seru, tentu saja tempatnya ya begini, namanya pasar burung pasti agak kotor, hanya orang yang tidak betah untuk berjalan di sini, tetapi sebagai rekreasi alternatif cukup menyenangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu nyanyian penuh mantra yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Nyanyian ini sangat sakti. Nyanyian ini mengabulkan permohonan. Kalau kita membuka puji syukur Kidung Hati Madabakti, ini nyanyian yang paling top, markotop di luar liturgi tentu saya. Bapak kami ya pasti paling top ya kan? Tapi di luar liturgi ini paling top. Dinyanyikan selalu sejak 1100 tahun yang lalu, sejak 1100 tahun yang lalu. Artinya dikarang pada abad ke-9 Masehi. Apakah gilok-gilok dinyanyikan? Bukan gilok-gilok. Memang gilok-gilok, tahu gilok-gilok? Kadang-kadang. Yo, gitu dialek. Mulanya kok dodoblok, aku ini gilok-gilok. Orang udah ngabe. Gilok. Gilok-gilok. Gilok-gilok. Nah, pancen mu kadang-kadang mu kolo-kolo mu gilok-gilok. Nih, kuwi dikidungake umum saat-saat terpenting dalam sejarah gereja. Umpamane nek ono pemilihan paus oleh para kardinal, kuwi para kardinal berarahan mlebu kapel Sistina di Vatikan, yang dinyanyikan adalah lagu ini sejak 1100 tahun kepungkur. Keren ora? Nek ono sidang para uskup neng Roma, ono sinode, ono konsili, lagu ini sing dinyanyikan. Nek ono tahbisan uskup utawa romo, calon uskup utawa calon romonya menggurep saking merasa tidak layaknya, lagu iki dinyanyikan sebagai permohonan kepada Tuhan. Nek ono rapat-rapat KWI para uskup Indonesia saiki lagi bubar sidang, opo sing dinyanyiki? Lagu iki sing dinyanyiki. Nek kewi kepan duwe gawe penting, lagu iki sing dinyanyikan. Nek dewan paroki iki arep rapat, mbok nek ono kiri aku ora ngerti. Tetapi ning duwe ya lagu iki sing dinyanyikan. Maka entah apa intensi permohonan dan tujuan kita, lagu iki nyanyekno.
lagu kuwi yo kuwi mau sing lagu pembukaan ning nyanyine bigo iki mau carane romoko. Yang saya perkenalkan adalah cara umum Gregorian. Tariane mung sak nafas mung diling-eling. Tariane mung sak nafas, bukan datanglah romahku, bukan datanglah romahku kudus. Masuki hati umatmu, orang menggek-menggek, ya kan? Sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Kurniamu gampang banget kan? Yo, gampang banget. Amin. Amin. Nah, kau ceng, dari dulu, wong si jiwe, anu apa? Tampilan, ceng dari dulu aku, orang baik teruk, tututin meneh. Oke. Aku kan nyanyi roh cinta bapa dan putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada bapa. Terus baik lu datanglah romah kudus kabeh dinyanyiki iki Pentekosta. Amin. Karo dirasake, karo diugemi, karo dadi donga aku panjenengan kabeh. Yuk mengambil sikap doa yang terbaik dan kita akan mendaraskan itu sebagai doa kita bersama seluruh gereja pada hari raya Pentekosta ini. Siap? Semua siap ya? Dari sini, ya toh? Wis di-share toh mau? Untuk dari Manda Bakti ya toh? Sing mirip. Ya, nek puji syukur ki bedani ya toh? Kita sing apal-apal wae. Bersama-sama dulu ya. Terutama sing tukang kur nyaute sing nganu apa? Barengi Romo Agus. Datanglah rayamu ya Romo Agus. Datanglah Romo Kudus, masuki hatimu. Ayo bareng. Ini baik pertama bareng, baik kedua Romo Agus, baik ketiga bareng, baik keempat Romo Agus, baik kelima udeng ora. Aneh lombong karungnya lombong kok. Siap ya? Siap. Siap. Yang itu loh. Datanglah rohmu masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan lembut kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada bapa. Datanglah Roh Kudus, bentara cinta Sang Kristus. Tolong kami jadi saksi membawa cinta Ilahi. Lidah piyami tofan, lapang Roh Kudus yang datang. Muka bumi dibarui oleh pembaru yang suci. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta Ilahi. Laksana api, kobarkan semangat kami, agar musnahlah terbasmi jiwa angkuh hati dengki. Sang Pengikut umat Allah, kuatkan iman yang lemah, agar bergembira walau dilanda derita. Bersama
penggerak para rasulmu. Lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya.